Ulang ya, saya ulang ya. Ulang ya. Kayak mana dari awal langsung? Belasan ini. Oh iya, mantep lah. Kau dulu masuk apa? Aku dulu nih. Dialah. Oh, kau dulu. Biar Mateo dulu. Aku dulu loh, Bu. Enggak. Kurekam boleh. Kau dulu masuk ya, vokalnya ya. Oke. Okay. Mantap okay. Ini vokalis asli nih, Bun. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Merdeka! Nyanyi. Karena aku enggak bisa, Bun. Aku gitar aja lah. Permisi. Kak. Kak Debi. Jangan bilang kamu pingsan, Bun. Kuat jantungku. Kak. Apa? Benar loh kakak bilang. Setelah aku dengan ikhlas melepas Bang Tigor, aku ngerasa hidupku itu jadi lebih baik, Kak. Oh. Ya baguslah. Kau lepas dengan ikhlas. Macam lagu Lesti, Bun. Udah Bang, kau ikut aku ke dalam sebentar yuk. Ada tamu loh, Bun. Kan? Masih sore loh, Bun. Apa ya kau? Ayolah. Gak usah repot-repot, Bang. Ya gak apa-apa lah. Santai dulu ya. Pukul dua pukul dulu nih. Apa kau? Main bulu tangkis kau. Ayo, Bun. Bentar ya, ada yang mau ku apakan dulu ya. Bentar. Kau pegang dulu ya. Oke. Maria. Teo. Hai. Nyanyi apa kita? Ayo yuk kita nyanyi. Kita nyanyi lagu aku aja gimana? Oke. Okay. Every minute, hour and day. Lo tau kan? Tau. Every minute, hour and day, when you were miles away, I'm thinking of you, I wanna hold you tight, I wanna hear you. Wakui, memang bagus sekali lah suara si Maria ini ya. Rasanya jantungku ini mau runtuh, saking cantiknya suara dia itu. Akhirnya kau akui juga kan kelebihan si Maria, kan? Ini kok tiba-tiba di situ, udah macam hantu aja. Bunda, kalau ngomong suka bener. Kayak mana? Mantap kan suara Maria kan? Hah? Pecah kalian. Alah, paling dibagus-bagusin dia. Biar Mateo suka sama dia. Terkapar, tergeletak-geletak, tergeleper-geleper karena dengar suaranya itu. Tau kalinya aku. Kayak gitu modelan deh. Gak boleh ngomong kayak gitu, Bun. Ih, Bun, judge the books by its cover. Bun, kalau jodoh kan gak ada yang tahu. Siapa tahu tuh mereka berjodoh. Lagian mereka kan kawan lama, udah ada chemistry. Dih, asal kau tahu ya, Bun. Mateo itu sering kali konsultasi soal Maria. Jangan-jangan mereka CLBK, Bun. Cinta lama, belum kelar. Jadi maksudmu, mereka sekarang ini lagi PDKT? Abis itu nanti jadian gitu? Itu kenapa rupanya? Why? Gak bisa, Bang. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus hentikan PDKT mereka. Mau kemana? Kau mau kemana? Ya harus hentikan PDKT mereka. Ih, jangan kau campuri urusan orang, biarkanlah. Bang, ini urusanku lah. Kalau bukan karena acara aku gak mungkin orang itu ketemu ya kan? Ih, namanya cinta. Jodoh kan bisa bertemu di mana aja, Bun. Bun, jangan, Bun. Aku masih mau belajar gitar. Kau juga masih mau belajar nyanyi kan? Alam, bersetan dengan ini. Jangan! Kak! Lama kali kau, Bang. Bangkit. Ada apa, Bang? Bangkit. Kak, kenapa, Kak? Gak ada. Jatuh dia tadi kepleset. Maklum, udah tua. Ya udah osteoporosis kakinya, udah pengapuran. Biasalah. Apa enggak apa-apa? Ya enggak apa-apalah. Kayak gini lah emang aku lah, emang udah lemah nih.
Aduh Bi, besera rambut kakak benerin dulu. Ku bantuin dia tadi. Yaudah, lanjutlah kalian. Lanjut kalian nyanyi. Gitu. Lanjut nyanyinya enak kali tuh kalian dua nyanyi. Oke lah. Tiga lagu lagi lah. Iya. Kali aku bobo. Aku yang sakit nih, aku pisum ini ya bang. Pisum, pisum. Pisum. Emang suami kau kriminal. Aku yang lebih sakit. Biarin aja Mun, biar mereka nyanyi satu album tuh. Kan rumah kita jadi studio nanti. Disewa kan nanti rumah kita. Sewa, kok ngerti-ngertian kau kayak gitu-gitu? Belajar dari mana kayak gitu-gitu? Sering kau karaokean tempat perempuan? Iya. Gak pernah. Sering kau karaokean kayak gitu-gitu? Karaoke gak pernah. Kalau nemenin yang karaoke aku sering. Yang penting happy.